Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para asatidz, para kiai, uga keluarga besar anak putu Bapak Samit bin Bapak Marjan, kang alhamdulillah dinten sapuniki kumpul bebarengan jalin tila satali silaturahmi kula lan panjenengan sami. Muga-mugia sedaya keparingan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kumpul bebarengan dalam acara keluarga, karena sebesar apapun negara, ketika keluarganya pecah-pecah, maka negaranya juga akan bisa pecah. Jadi kesatuan dan persatuan itu diawali sing dia, diawali sing keluarga. Ya, jadi dari keluarga dipersatukan, ketika keluarganya kokoh, kesatuan dan persatuannya terus nanjak mengkesatuan dan persatuan antar tetangga, antar warga, dan antar kehidupan gula lan panjenengan sami. Makanya tepat ning bulan puniki gula lan panjenengan sami umat Islam, ya, dalam bulan Idul Adha yang ngawon tenakan korban itu apa? Cara ndadekaken kula lan panjenengan sami bersatu, berpadu, bersama sama, jadi saling berbagi. Sing duwe duit ya tokaken duite, dibagi-bagi akan, ditokokaken sapi, ditokokaken wedos, terus dagingnya dibagi bagiaken. Jadi korban iku dudu Gusti Allah doyan geti dudu. Ya kuunku cara kula lan panjenengan sami bakal pengen akur karo sedulur, akur karo tangga batur, aja kakin anda duit. Maksudnya aja dikandak-kandakaken, tapi bagi-bagiaken. Ya, jadi kula lan panjenengan sami dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, Islam ngajaraken priwen carane kula lan panjenengan sami bisa bersatu, berpadu, bersama sama. Kun sebenarnya mah ajaran agama Islamku. Lah carane priwen manusia bisa bersatu, berpadu, bersama-sama, Islam didik kula lan panjenengan sami kelawan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Kelawan apa? Kelawan rukun Islam kang lima. Jadi rukun Islam kang lima itu adalah cara priwen carane wong bisa akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Jadi disamakan dengan kalimat yang sama, asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kabeh wong Islam kalimate padha. Jadi sing arane syahadat, salat, zakat, puasa, haji itu bukan tujuan utama, tapi cara pembelajaran saking Gusti. Sawise belajar terus dipraktekake ning urip unggal dina. Jadi sawise sholat, buktikakan sholat ya kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Ngadeg pada dubure, dodok pada endepe. Aja anak kang rasa luwi hebat, aja anak kang rasa luwi sugi, kabeh manusa ning adepane Gusti Allah iku pada baik. Apa sing bedakakan manusa ning adepane Allah Subhanahu wa taala? Inggih punika iman lan takwane maring Gusti. Siapa sih ngeru iman lan takwane manusia dalam kehidupan? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya digawe korban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nyontoaken uripan gula lan panjenengan sami kan kuwon. Ya kenapa sih Nabi Ibrahim dikongkon nyembeli anake? Ya kan kin kan korban kin kan ceritane Nabi Allah Ibrahim dikongkon nyembeli anak sing paling disenangi. Untuk apa? Untuk membuktikan cinta Nabi Allah Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Gak mungkin ku anak awite dadi negusi Allah ngongkon nyembeli anakku. Awite dalam sebuah hikayat Nabi Ibrahim di mi'rajaten ning Gusti Allah, dalam perjalanan Nabi Ibrahim didelengaken makhluk-makhluk e Gusti Allah sing arane manusa. Ya, begitu Nabi Allah Ibrahim ndeleng segolongan manusa sing ado karo Gusti Allah, mabok wae main wae wis ora petak lah uripe. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim ndeleng golongan kang kaya konen didhawuhi Gusti Allah, Ibrahim, priwen jakunku? Ku makhluke isun, jare Nabi Ibrahim, Gusti yang kunku wong oli nyiptakakane sampean terus beli nurut ng sampean, jadi wis ke Gusti patenan apa ya, jare Nabi Ibrahim. Akhirnya wong mau karena dongane Nabi Ibrahim mati kabe. Liwat maning ana golongan mekonon maning Nabi Ibrahim donga maning, ya Allah menusa-menusa kayang kononku dieman-eman laka terimane, wis ke Gusti patenan apa ya golongan kuwon. Tiga kali Nabi Ibrahim didonga kaya kono, sampai pada akhirnya Gusti Allah ngupai impen ning Nabi Ibrahim. Mau ngari impennya Nabi mesti bener ya beli kaya impennya sampian masalah emak. Ya, jadi lagi Nabi Ibrahim ngimpi kongkon nyembeli anaknya, kok dari Nabi Ibrahim nur, ya kenapa? Karena wong bener. Nah, baka menusa mah apa dasare? Baka dasare bener mah bener mangsa burunga. Tapi baka dasare menusa karepe dewek, ya karepe dewek mangsa burunga. Ya, maka wong bener mandeleng wong ayu ya bisa dadi ganjaran, deleng wong blesak ya dadi ganjaran. Tapi maka wong ora bener, deleng wong ayu ya gawe dosa, deleng wong blesak ya gawe dosa. Masa jakange supaya ditenan, maka wong dasare ora bener apa? Deleng wong ayu terus pengen ngermet bae. Iya bli. Iya bli. Iya kan syahwate nanjak, dosa bli. Dosa. Lho ya bakal jeneng deleng wong blesak jadine dosa ya pada bae, Sro. Deleng wong ayu hasrate nanjak, deleng wong blesak pengen moyok, Sro. Dadi deleng wong ayu ya bisa gawe dosa, deleng wong blesak ya gawe dosa. Yang gatel je ilatek ya ora. Begitu blades bocah biyong, bocah tambah mene tamu keseng bagus. Iya kan? Ya iya, dari manusia apa dasare? Maka dasare Nabi mah tekan impen gaya mesti bener ya. Wah, yune Gusti Allah lah bakat impennya kita kan ngaco lho kek. Ya iya, dari punten bakat sampean ana sing ngimpi kongkon nyembeli anak ya aja pada nurut konon ka. Masa petaha dat impen pian ki. Ya, tapi bahkan Nabi Ibrahim ya kan diimpekakan ning kono ning Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai rumusan karo anake. Driwen ki, bapak ngimpi mekenen. Ya, ini arafil manami anni azbahuk, jare Nabi Ibrahim. Kita ngeleng ning impen, kita ki nyembelih sira Ismail. Jawab e anake, yo anake gak bener manding. Sebab lamun anake wong kene bak keblim pedal ukurane ka. Iya kan? Bahkan Nabi Allah Ismail alaihi salam langsung ngucap, ya abati if'al satajiduni insyaallah minas salihin. Pa ya bakal memang impene mekonon Gusti Allah ngongkon mekonon, ya wis srok pasrah, jare Nabi Allah Ismail. Jadi ning riwayat ana sing ngomongaken Ismail, riwayat sejen ngomongaken Nabi Ishak. Sing bener ndi jekang? Gak, kita memelu meng sing akeh bae lah, melu Ismail konene Isa konene pada debat konene ki. Iya. Ya, jadi apa sebabnya Allah dawakan Ibrahim? Ibrahim usul Gusti, masa anak kita sing dadi korban? Ya jare sira demening kita jare Gusti Allah. Bakal wong demen wis aja ngitung kari lakonan abe. Ya tapi kan anak kita. Akhirnya Gusti Allah jawab, kelingan beli sira Ibrahim waktu zaman semana. Maksudnya Gusti, ning kono dedonga kita kongkon mateni sebuah kaum sing beli nurut ning kita. Ya tapi kun kan wong ora bener. Ya ora bener sote jare sira yang kun ku gawene kita maune. Jare Gusti Allah ya ki ora. Sing gawe kita, sing ngurusi kita. Begitu kekasihku kamu Ibrahim meminta kepadaku, kita beli mikir maning langsung tepateni kabeh. Ning konon jaluk maning, golongan kun maning, kongkon pateni, tepateni kabeh. Kenapa? Karena itulah bukti cintaku kepadamu. Sekarang buktikan rasa cintamu kepada diriku. Makanya aja teman-teman sengit nih ngomong orang bener kok, pokoknya ketuntut kok. Ya kan pengalaman-pengalaman Nabiullah Ibrahim kan ngajarakan makanan. Sampai salah sawijining dina Nabiullah Ibrahim ketekan tamu, karena menghormati tamu iku budayanya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim mau bakal ketekan wong anak-anak bladus saja maning awan tengah yang wengi disembelihakan wedus Ibrahim mungkin makin iya kayaknya mau beli diusir be untung tengah yang wengi itu.
Iya, dari Nabiul Dawirwain kan terkenal untuk menghormati tamu. Anging salah sawijining dina ana tamu mungbene wong karepe dhewe tukang mabok. Nih ulamun ing kene agak dadi selayak-seloyok marak mengumae Ibrahim, apa njaluk mangan. Bengi-bengi kita ngelimangan ya Ibrahim, ana beli. Deleng Nabi Ibrahim deleng yang ternyata wong karepe dhewe dimpani enak temen. Yo kenapa? Gusti Allah bae ora nurut. Akhirnya langkah mangkat. Begitu wong kun mangkat lep ilang, Gusti Allah dawuh Ibrahim, sira kader bengi kin dijaluki mangan sepiring blingulungi. Ya tapi kan wong akeh dosane Gusti, wong ora nurut ning sampean. Ya mbok kita ku wis 40 taun bocakan urip. Tekempani wae. Jadi makanya pembelajaran kak duwe kula lan panjenengan sami, jangan sok-sokan di dalam hidup, aja ngerasa sok bener, aja ngerasa sok pinter. Ya ternyata ya pinter ya kula lan panjenengan sami dibanding keilmuan Allah Subhanahu wa taala kulang ka papane. Ya kekayaan kula lan panjenengan sami dibanding pemberian Allah Subhanahu wa taala ya langka apa-apane. Maka kula lan panjenengan sami belajar dari hikayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai dengan kurban itu untuk apa? Untuk dipraktikkan dalam keluarga kula lan panjenengan sami. Jadi dalam keluarga kita tetap sehebat apapun yang ningkono ku kakange. Iya kan? Semelarat apapun yang ningkono ku kakange. Jadi sebetulnya kesamaan di dalam kehidupan kita ki dalam satu unsur keluarga. Makane aja benteng cewek aja ngerasa kang paling hebat, aja ngerasa kang paling sugi, aja ngerasa kang paling tua, aja ngerasa kang paling pinter. Konon maksudnya mah. Ya kenapa? Karena di dalam sebuah keluarga, ketika sing melarat ngerasane paling melarat, sing sugi ngerasane paling sugi, akhirnya minder, pecah. Karena dewek yang ngerasa melarat, lamun dolan yang sugi kemang sediang kepa kita. Saking pikiran nira dewek, kun makuno. Ya kan, kayak sing sugi ya, sering-sering tekanannya dulu ya kang melarat. Kenapa? Ya kawong melarat memakanan di lokehku. Ya kenapa? Karena deleng sedulur sing sugi ku perangsane duite ake baik. Begitu kita ne sengsara, yang bakal sampian sengsara, bakal beli ngomong-ngomong mah, yang bangsa beruah sing sugi ne sampian sengsara ki. Kadang-kadang durung ngomong-ngomong acan ya bangsa dipayi aja kita sing ngomong mah. Iya, iya ya, makanya niku makanya hilangkan rasa suudon sing larat ya aja suudon sing sugi emana ning sing melarat. Jadi kan didikannya kan mekonon wong tua kula lan panjenengan sami ki. Ya dari didikan wong tua kula lan panjenengan sami apa pegota gulu neng gajah aja pegot bareng wong meduluran sekin kudu tu gulu gajah wa gulu angge-angge. Ya apa sih ya gampang tu gelej urusan satu sewu rong atau sewu tukaran karo adi. Iya. Ya iya seruk baik titenan bagus mulai pencalonan kakaknya belum ini adik ini belum mana urusan satu saya buki makanya ya tapi jekang kan jebal bagian bala mana itu pertandingan sebuah kehidupan biasa mau kondening Indonesia ku begitu calon ki dalam maning pencalonan bupati anak sing melu mana anak sing melu mene oli jekang sah aja masuk kudu sedulur kudu ning kono kabeh enggak juga kok. Tapi sadar walaupun sampean pada waktu kun dadi musuh, tapi tetap dulur mah dulurira kunku. Kadang-kadang beli cerdas yang bengenku dilatih orang sing tua-tua ki, dilatih. Ni apa aja kang? Ah, bakal dolanin bengen kah? Bonbonan kah kelingan bonbonan? Iya. Kan kak karwadi kumpul dadi siji apa sut dikit? Sut bahkan kakange kuku dusut karwadi ini bloli balaan ki. Iya. Iya begitu dari musuh wayai bonbonan temenan beli temenan malah wow kakang kita Melayu pasti mengene guys kita sih ngubak iya beli tapi selesai bonbonan tukaran beli wis dilatih sih ngawit cilik sampean dalam sebuah pertandingan kok anak calonan bupati kok anak calonan ku anggapnya bonbonan wak. Iya ya kenapa ya praket dulur mah dulurira. Mungkin ini cekana milih mana, sing seneng mah, sing dati, kader sirah mah, orang kebagian apa-apa, kader kok. Kadang-kadang pikiran kita kayak orang cerdas, ya, wong tua nih kulak lan panjenengan, sami kan didik sampai semono, nih wis pegot lah gulun yang gajah, aja pegot wong, meduluran.
Hadir kadang-kadang urusan waktu sekarang ya tekang belinya apa? Tekang mati nek jebling arah teka aja kita. Ya subhanallah. Yakin sampean terbuat dari apa ketika hatimu sekeras seperti itu? Ya rebutan warisan, ya kader warisan, ya sampean kebagian alhamdulillah. Ya sote jekang ya anu di kabeh. Nah, yang kulane dewek ngalami je bapak ya bagi warisan. Kang ning kono meja kaderkin lagi enak, lagi sugi. Jadi ya wis jekang ngajon jaluk ya wis. Tapi kudu tetep dibagi. Ya, tetap dibagi maksudnya kin bagiannya kita, kin bagiannya sira, kin bagiannya sira. Selesai pembagian berarti ku nendeke kita. Oke, okay. Sekian cek bagian maning. Ya, ya oleh ini sekarang, alhamdulillah wak malah kita sing nombok. Ya kenapa? Ya terhitung. Ya ketika sing diwarisakan harta, yang bapaknya kita yang warisakan itu bukan hanya harta. Saking kita nih lo kesing rada karpe dewe. Kongkon belajar, kongkon ngaji. Makanya ini sangoni anak utukmu apa? Karo ilmu. Wis bokatkin mah bapak samit mah bokat wis liwat ora ado. Sampiane kang dadi anak putune sangonana anak utuk karo ilmu. Supaya apa? Supaya cerdas mikire. Kenapa? Karena urip beli kudu sing warisan. Malah kadang-kadang sing kebagian warisan malah beli peta urip. Karena kebagian harta benda tidak menjamin akan muncul selawase, tapi bakal dipaye ilmu beli bakal entok, bahkan bisa nambahi dunia, tapi bakal nambahi bising diwarisi dunia beli malah nambah, beli didol be untung. Ya kan, nah makanya apa? Makanya warisan kang paling utama dan paling pertama apa? Warisan keimanan dan keilmuan. Jadi ini pada tukaran, pada geger, kenang apa? Karena mikirnya beli dawa. Kakang ngentok duitnya lagi langka-langkanya bladus adine teka nyelang ya langka nyengiti kaya kononku ya memang resikonya jadi wong sugi ya mekonon bakal utang beli diselangi ya nyengiti ya kan akhirnya gawe provokasi nih sejen-sejennya bagian sugi kaya konon gak karo sedulur memedit nyupang jakayane membocek wongku menusa urip kaya koron. Makanya aja saling mencurigai ki. Perlu nek kumpul-kumpul mekenen ki untuk apa? Untuk tidak saling mencurigai supaya tahu kehidupannya. Kakang kita bisa sugi mengkonenku menggawene apa penghasilane pira. Akhirnya bakal oli duit tanggal pira, bakal langka duit tanggal akhirnya beru. Iya kan kini kan dadine curiga kan tidak tahu menahu tentang penghasilan sengsarane kaya ngapa, kengelane kaya ngapa. Yo mene kan jebos kembang api, bos kembang api gane done wak uripku. Rewak ya bakar mek-mek kabeh ora waktu kin mah. Da iya kaya ngapa gara-gara mbledhuke wong siji akhirnya kecandak kabeh muter-muter ki. Iya kan akhirnya bledokan beli bisa dijual. Iya Bang Roger mek. Nah, makanya apa? Makanya jangan saling mencurigai. Priwen carane tidak saling mencurigai? Ya kudu sering dikumpul kumpulaken. Terus apa? Turutana perintahe Gusti Allah. Apa wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u kake pada buru-buru ila maghfiratin jaluk pangapurane Gusti. Nah, pangapurane Gusti Allah ku karo siapa? Karo pangapurane sepepada batur, karo pangapurane sesedulur. Makane bakal karo sedulur wis pangapuran wae, bagen karo dewek. Wis pangapuran wae dadate masa selawas-selawas beli weru-weru beli paham-paham. Wateke adine kaya konon, wateke kaya kononku. Engka kang ku wateke mekon sekali pangapuran ya dadate. Engko gawaya eman-eman ora. Ya iya, waya utang-utang, waya beli nyaur, ya beli nyaur, ya sudah beli dati masalah. Iya, ya saya juga punya keluarga, wah. Iya pada dua keluarga, sing utang yana, sing bener ke sedulur ke. Sing marak maning utang, nyaur mah beli. Ya ana sing model makonem ku. Iya, ya tapi wis aja minder aja melang begitu anak rame-rame, begitu anak kumpul-kumpul. Yang mangsa nagia sing diutangi, wis kari teka abe, isin dewek di loke kebarang emang. Wis, ya kenapa? Karena wasari au ila maghwis pangapuran supaya apa? Supaya lega. Sampean sing diutangi, ya kadherga semono. Kita masih ake maning rejeki ning
ningar dakun masing diutangi semono angger semono-mono iku. Iya. Ya supaya apa jembar wis pangapuran, maka beli di pangapura sesek serok ndeleng EBK. Ya iya bocakin, ora iso lak isini-sini blados maning teka, blados maning teka, utang mah beli nyaur. Lamun sampean duwe pikiran kaya kon masih pada uripe sesek bae serok. Tapi bakal wis lepas bae kon menyaur serok beli wis adem ndeleng bocak wengku. Jadi mangapura ku apa? Mangapura iku ndadekaken sampean ki urip ya ki adem sedurunge wong jaluk pangapura, pangapuran dikit. Nah, begitu kakange ya ngomong adine sira ku mengkenen mekenen pangapura nadate cangkeme kakang ira mekononku. Ya kan akhirnya ya akhirnya tidak akan ada dendam dalam kehidupan uripku dadine sesek kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena pangapurane beli jembar. Ya, jadi uripe dadine sesek, dadine dugal bae. Kenapa? Karena terlalu banyak dendam, terlalu banyak kebencian. Serep bae bayangaken bakal sampean sengit ning wong. Ya, mangkaken sampean sengit ning wong, seneng beli ndeleng wong sing disengiti. Dugal beli. Sesek beli. Lamun akeh wong sing disengiti, ya wis sesek bae uripe dikaki serep. Berarti sumber penyakit dia sing kono-kono iku. Bakal urip pengen jembar wis pangapuran wae bisa jadi gawe sesek maning gak aja dendam kah. Ku kelakuane tangga lor mekonen-mekonen wis tek pangapura entek ujar yang kono. Akhire ndelenge sesek beli. Ya mari deh wis di pangapura dadi nek dikam sesek bae kono beli ngapura maune. Makane Gusti Allah gawe dalan priwen carane urip kira-kira aja sesek. Carane ya pangapuran bae sih. Wis dilupakan saja apa kesalahan kesalahan ya tapi jekang sing arane ambane segara ku ana pinggir sabare wong ku ana wates e sapa sing wates sih maune mungkin ki lho ke dadi dalil konon ke dalil pembenaran bahwasanya kesabaran itu ada batas bakar pan sabar ya tutugaken apa ning kono mendurung sepira ri Gusti Allah ngurusi ning kono nurut beli apa beli yang dimpangi bae jenggel tindak ayo sok ari Gusti Allah mah arep nurut arepan beli apa bakal sing beli nurut Gusti Allah beli dimpani Gusti Allah dimpani sing nurut dimpani wis ora kaca kabeh bakal karo Gusti Allah makane kader kita duwe kesalahan semono be beli di pangapura ku arep niru sapa makane wa jannatun apa jannah itu kan kebahagiaan surgane Gusti Allah ya jembare kehidupan kula lan panjenengan sami kapan bakal kula lan panjenengan sami ngampura ning sepepada menusa makanya bakal anak acara haul acara liatan kan apa sing diutamakan sing di pangapura sing diutamakan kan pangapura al afu jare wong pengen afu niku bahasa Arab maknane pangapura mung karena wong kene ne beli kodam ngomongnya akhirnya gawe apem afun afun ku apem iya. Jadi asal katanya afwun makanya bakal selamatan apem kubli kari-kari kanggo siapa je apeme kanggo utamane kanggo wong tua loro liwali-wali daya wali-wali daen ngomong wali-wali daen ku nyirimpet di laku dadine wali-wal iya kan dai maka suguhan kun ku apa yang waka wong tua bengen ku nguruki anak putuku buku duduk karo kitab. Ini ake wong-wong zaman sekin yang menyangkal Wali Sanga itu adalah mitos. Buktinya apa? Kan tidak meninggalkan jejak. Wali Sanga laka kitab, laka singarang kitab. Kan kono nera. Ya baka wong pengen nganggone duduk kitab. Kenapa? Karena Belanda mudun baka kitab diobar kabeh. Hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami nguruki anak butuh duduk nggo kitab cukup nggo perlambang-perlambang. Tok baka selametan gawe apem, gawe iwel-iwel, terus gawe wajik. Iya kan? Wajiku siapa jakan ayat Gusti Allah wajia yauma idzin jahannam bakal beli nglakoni pangapura bakal beli akur karo tangga batur bakal beli akur karo sedulur beli akur karo wong tua apa wajia yauma idzin bi jahannam tekanin neraka jahannam sengsara uripe sira jadi wajik-wajik ke wajia yauma id ya tekanin nanti suatu saat nanti apa jahannam nerakane Gusti Allah siksane Gusti Allah ning di ya ning kene ya ning kana kok nenek
Jadi lambang-lambang itu digarap untuk siapa? Kanggo kula lan panjenengan sami. Dadi bak wong tua bengen nguruki kanggo lambang. Ya, waya ngater penganten. Ngater penganten maja lurua pandan karo ngering. Ya kan ngono lah. Maksudnya apa pandan ku dadikan hidupmu dalam kehidupan itu lir kaya dene pandan wong krungu kabeh ning aromane, wangine sampean, lomane sampean, bagus e. Sampian, kenapa bisa jadi pandan? Karena sampiannya jadi beringin. Maksudnya bisa ngaub-ngaubi wong. Jadi pandan uringin ini, kulampang uripe kulak lan panjenengan sami. Ya pandane aroma wangi. Kenapa aroma wangi? Karena bisa ngaub-ngaubi wong-wong ning sekitare. Jadi wong bengen menganggone visualisasi, metafor, ya perumpamaan, diumpamakan termasuk ning cerita, makanya bakal ngerongokakan ceritanya wong tua jadi deleng singkonone baik mun ana cerita raja nguyui babi akhirnya duwe anak, ya kun kan metafor, ya masa diceritakan memperkosa kononkah, ya kan ora raja nguyui babi, masa babi ini beli melayu diuyui ya akhirnya jadi anak, ya kan ceritanya kan mengkonon. Jadi seolah-olah nanti ketika membaca sejarah-sejarahku banyak yang apa kelihatannya mitos, padahal itu bukan mitos kuunku. Wong Jawa nalikan yang nulis sejarah tetap masih apa mikul dhuwur lan mendem jero, masih ngormati ning wong tuaku. Ya lir kaya dene pada waktu Majapahit, ya kerajaan Majapahit nyerang apa Giri Sunan Dajat kayak, ya kan nyerang mengwilayah Giri. Kenapa nyerang ning wilayah Giri? Karena ning Giri nek Raden Patan nusupe ning kono. Akhirnya sing Majapahit Gerindrawardhana nyerang meng Giri. Siapa Gerindrawardhana? Gerindrawardhana ku raja yang memberontak Brawijaya 5 karo patihe akhirnya dadi raja. Karena Raden Patan layu dilindungi ning Sunan Giri, akhirnya Sunan Girine diserang. Begitu Sunan Giri diserang, Sunan Giri lagi nulis kitab ning ceritane konon. Akhirnya begitu diserang kalame Sunan Giri murag blak dadi keris ngancuraken pasukan Majapahit. Kerise mubeng-mubeng ngantel beli di kaki. Ngantelnya lah benti. Ya anak keris mabur-mabur ngentokaken wong sewu apa beli kengelan. Ayo golok cabang mabur dudu maksudnya dudu mengkodon. Keris kalam munyeng kowe barangnya angel ketipu kabe manusa ki. Kalam munyeng niku kalamku omongan, munyengku sing gawe puyeng ning pasukan ki. Jadi ya mungkin pada waktu kuwon Sunan Giri ngadepi wong ku beli perang, dipidatoni arep apa? Wis kumpul kene arep nyerang Raden Patah, arep tak pateni. Dudu ning kono ku mbela raja apa mbela Majapahit? Ya saya membela Majapahit, bakal sampean bela Majapahit. Yang Raja Nira ki pemberontak Gerindrawardhana ki. Dudut terah turunan Majapahit sing sebenarnya jadi raja ki ya Raden Patah. Bakal pensiran membelani Majapahit, ya seharusnya membela Raden. Akhirnya kan pasukan ki bingung kin ki. Nah, sebagian melung Raden Patah, sebagian melung Gerindrawardhana, akhirnya perang karepe dewek. Mana yang lebih masuk akal, sok? Apa keris mabur-mabur apa perang karepe dewek? Nah iya akhirnya karena anak keris kalam munyong sing bisa mati ninggal uang golongan tukang dukunnya ki gawe keris kalam munyong kalam munyong kalam munyong akhirnya ketipu li sampean ki. Ya iya termasuk keris Nagaruhting. Nagaruhting itu bukan bikinan empu. Nagaruhting itu naga lagi ngamuk dicandak ning Nabiullah Khidir alaihi salam dingekaken ning Syarif Hidayat jag di tonggonanda itu tuh gawean wah naga dicandak arane ke naga ruhting. Oh kun ya iya naga ruhting akhirnya kan beli bisa dijaga karena memangan bae naga neki sampai teka utusan sing wilayah Indramayu arane ki jebuk angrum waya kongkon jaga ning kana sing jaga siapa anak angkate arane Suta Jaya Kisuta jaga haningkana cegawan krise apa keris kober ya begitu jaga ningkana Nagaruhting teka arepan mangan Suta kobrin donggol kelingan beli karo kita apa ternyata demenan bengen ya jadi kober ya kober kun demenane Nagaruhting cuma kober kawin karo Nyimas Ayu Dewi Karangantu duwe anak arane Suta
jaya njaga gedung dimat arepan dilebak anak metu aja anaknya kita wis kawinan jakang uwis karo siapa karo Dewi Karang hantu yakin turunan kita bakal sira demening kita ya jadi tangan. Oh konon iya ya tadi je priwen ya ya kita ngajak kang ngebagian priwen wis asal kelakon karo sampean ki akhire ya wis bakal pengen kelakon yayu mancing akhire kober karo naga ruting bareng semerangka slop mancing kabe CLBK ya judulnya kan CLBK cinta lama belum kelar kan. Nah iya akhirnya begitu esok di deleng keris rangkep dijokot ding suta jaya dinget ditaro ning kono siji digawa balik siji ternyata sing digawa balik duduk kober sing digawa balik naga ruting begitu sing digawa balik naga ruting jebuk anggung sewot dipendek nacung keriski salah kinki digadekaken mendi ya kan. Nah akhirnya kan sewote jebuk angrum suta jaya diusir ningkir sekian gawani sangune apa bibit-bibitan lo sira nandura kok benjang tandura nira gadi baka anda wong tuku ajauli baka wong jaluk upanana sampai semen semono wong bengin baka tuku bloli baka jaluk di upai pelajaran wong tua itu tuh iya dilakoni beli. Ya buat sanggah nih wandaran beli babal kabe apa praket serok dunia nih ukurannya gak nah iya jadi baka dalam kelakuan ya makonon nandur baka ana wong tuku ajauli baka ana wong jaluk pai karena kesing dari wong suge ke ajak osi sedulur sing laran jaluk payin dikit sambil aja ngomong utang loh gak payin dikit ya akhirnya dadi Arya kebon jebuk angrum gawa Krisna gerukting tukang pinggir laut wilayah tegur mana dibuang blem karena mau nenaga akhirnya mulak banyu laut mubeng santer kedadian sumur sing diarani sumur tiris jadi naga ruting kesobut karena masih ngempanem maska pegawaian empulur duit. Nah iya, nah maka kuna itu balik laneng bang sumur tiri siapa naga ruhting mau arane Nyimas Ayu Dewi Layung Suci Magangga. Oh, nuju yang ya dia kenapa? Karena memang banyak orang yang tujuannya mah ekonomi sih ku barangnya mah gawe keris bari lari kan orang diarane ben naga runting kan konene pakane emas kin arane keris brujul kin arane keris kian ya kan nah, iya ya, supaya apa ya tujuannya mah ekonomi siku misalnya pengane tekane percayane ning dukun bongkan ora dibebodo nah, iya bakal dukun memang sadua tu asing santet ku sok sampean lara diobati mene beli waras mung dokter kian beli waras marak emang dukun apa paling kenang santet. Ya kenapa? Ya ilmu ini mung semono juga bisa nih. Mung sesantet, santet. Ngana wong kena asam urat bendarani santet. Kita gejek kangkang itu turu. Terus pada lara musik lu gejek abu. Beli bisa naku. Ya ngasam urat duduk santet gengki. Iya, ya anu paku coba riduk. Akhirnya yang anu nih, iya kayak masyarakat deh. Bakasin beneran di tangan ini beli ngantel dikaku. Anu jokang kita kukini loro anu ya wis kotak dong akakan islas balika balikin riang kok si kita teka beli dia pakak-pakakan orang banyu orang menyan beli digawani je kita ke akhirnya kan beli ngandel ayo ya beli serap tapi begitu bladus teka anu jokang kita kemarin wah tek lamat nih kita wis lawas disini disantet kikini wih diberuan jokang iya karena siraki kejadiannya kini bulan kin bener jokang ya wih siraki kudu tukukin lengane lengah kin bene angel gak tine lengah kin ki jadi wis mene bayi duite ngantel yung sirane kipada iya bleh ya iya jadi pengennya kudu bobodo bayi lo keku yang berobat bayi kudu disuntik je iya bleh enak disuntik nih konong orang lara ya orang lara dah obatnya beli diancik akan dicocok na dome bayi terus cabut maning ya kenapa? Karena sugesti ini bakal disuntik di waras akhirnya maksa jaluk suntik kayak mantri ini kan beli nyuntikku tanpa izin
dokter. Akhirnya daripada wong kinsewot ya wis pecek jarume ora dikondokaken cot ayo wong yayahaka ya diolesaken terus ces wis rapi dicabut maning wa ana obate menggregel serok ukurane ka. Da iya ya mung senenge kan dipodo. Mantri maje nak ora lara emang saya lara adalah obate. Hari ini dokter kerasa gregel ya kerasa didorong banyune ki. Orang pun mah dia cas jauh, cas baik. Orang dia pakak-pakakan sih. Cocok ke redom, cas je gelis je lingkungan ya gelis. Ya, ya tapi kan untuk membangkitkan sugesti nipu, jangan berarti mantri ya bukan nipu. Itu sebuah cara karena menyembuhkan penyakit juga adalah dengan membangkitkan sugesti. Ketika dua keyakinan kita pasti waras, gelis waras. Tapi bakal wong lara ya wis, lah ketambahannya kita memati gelis, rob. Makanya bahkan niliki wong lara ku kudu ngupai semangatku. Ku niliki wong lara wis lawas jisira lara lawas wis ora mancing apa wae ya mati jisira mokolan. Ampun ku wilayah mana ku wilayah kidulan bahkan niliki mokolan ku. Aja wis lawas jisira lara lawas jisira kita lara jora ora mancing apa. Ah aja ya mati jisira mokolan mah. Ya ya tadi ya menengok orang sakit itu memberikan semangat kan mukonon lara wah ya dorong sepira lara semono mah udah buat tangganya kita pelarannya lebih parah bisa waras mani disirah gini aku ya apa yang bu je kersane gusti Allah berobat ya yang bu orang berobat mendi-mendi jakunku ya orang sengaja mangan mangan kuen bisa waras ini kono mani je masih bisa melaku sih tangganya kita mus ngapa-ngapang aja gini waras semangat beli. Ketika tumbuh semangat dalam kehidupan, maka ningkono akan bisa menyembuhkan penyakit. Karena penyakit itu kesembuhannya dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sugesti manusia. Maka yakin kader bakal laras sing warasaken Gusti Allah. Ari obate, obat itu adalah sebuah perantara. Makanya bakal pengen aja laraku ya dipersatukan kehidupan gula lan panjenengan sami makanya mau tua bengen mah wasiatnya kan papat kelima tunggal iya kan anak maning sing ngomong akan sedulur papat kelima pancer maksudnya apa ini bakal urip pengen sehat ya kudu bisa bersatu karo sing papat kenapa karena empat inilah yang mendukung kehidupan manusia maksudnya jakang manusia bisa urip ning alam dunia kinki dipaih empat unsur ning Gusti Allah unsur apa unsur tanah unsur api unsur udara dan unsur air bener belum? Iya kan unsur air ada yang manusia anak ya getie, ya idue, ya enzime ya kan itu unsur air unsur tanahnya ada ya kan makanya begitu sepira wong bagus ya bakal digesrek-gesrek mampus loh ya kenapa itu unsur tanah unsur apinya ada manusia ketika mampu mengelola tubuhnya bisa mengeluarkan api sih. Iya kan karena ada unsur api, unsur udara, ya lah bakal ke udara, ya modar. Ya jadi kriwen carane, ayo satukan diri kita dengan tanah, dengan air, dengan kehidupan. Bareng sekian wong dermayu, urip ning dermayu, genain ning dermayu, ki wong desa kene bega desa. Lo bener ki, urip ning lo bener, genain ning lo bener, nepak lemah lo bener bebeli. Srok kapan nepake ayo. Ning umah wis ana kramike. Mudun misana paving blok mengana dalan aspal kapan ngedek lemah ya beli meng aspal beli meng paving blok sendalan ngesawa sosis sing duwe sawah iya kan si kerjanya ning kantor si ngorilok nyemplung sawah kapan ngedek ke akhirnya ketika sikil beli lok napak ning lemah apa yang terjadi dilamakan kan ngorilok dipejet tapi serok udara anak ya kan tapakah kening lemah anak unsur lemah anak unsur banyune anak krikile akhirnya secara tidak langsung dilamakan sering kepejet akhirnya urat-urat saraf akhirnya bisa kendo bakal wong orilok napakah kan sikiling lemah sepatuan baik sendalan baik akhirnya dilamakan belilok kepejet urat sarafnya itu cepet tegang akhirnya gampang larendas migrene nempel ya boleh. Ya iya begitu migrene nempel lara endas gage pengen waras akhirnya nginung obat begitu sampean leg nginung obat kang ana ning warung berarti anda sudah menyetorkan investasi awal untuk menanamkan penyakit di dalam tubuhmu
Kenapa? Karena ado karo lemah kita nih. Ya karo banyu nih ya pada pahai suruh wong lo bener. Wis mari nginum banyu lo bener. Galon kabe jeng nginumnya. Iya. Ya tuli penyakit beli gelis tekannya sih nanti suruh. Nginum banyu-banyu nih wong. Iya ngedek lemah, dudung lemah. Dewek. Akhirnya terbengkalai. Ilmu yang dipakai bukan keilmuan wong tuane kita. Ilmu singkana. Karena diterapakan yang kene sing dipelajari teori ini Aristoteles, teori ini Arsimides, orang-orang Yunani. Maksudnya Yunani ini bebangkrut masyarakat yang ngarep niruan. Yunani kan bangkrut. Teori-teori yang kita bawa adalah teorinya orang Yunani. Yunaninya saja bangkrut. Berarti teori ini siapa yang lebih hebat? Ya teori ini wong tua. Nah bayangin wah, kurang dari 50 tahun wilayah negara yang tadinya Hindu dan Buddha kurang dari 50 tahun diislamkan wong sana wali kah sok lamun wong kene terkirim meng Amerika sing masih Kristen kabeh ke wong sana 50 tahun modar mulu kurang negara sedeka. Tapi begitu para wali sing teka meng mene sangang tahu apa 9 orang kurang dari 50 tahun nyebarakan agama Islam sampai kerajaannya berubah menjadi kerajaan Islam. Munculnya Demak Bintaro. Demak Bintaro kan kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa. Subhanallah, nyebarakan Islam wong sanga wa dalam kurang dari 50 tahun bisa Islam kabeh. Kenapa? Karena kehebatan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Wong sing ngaran para wali ku mangel ya, bak wong sekin tanda wali ku kandane ku sakti yo ngono. Bisa mabur, bisa mendem. Kenapa para wali bisa menguasai sebuah negara? Karena para wali itu adalah mujaddid, pembaharu. Iya kan? Sing teka pertama kapan? Pada waktu krisis Majapahit setelah perang Paregreg. 30 tahun perang Paregreg. Diwacane Paregreg. Dene sing ngake Paregreg ya wis lah melu Paregreg bae ngene ditukar ning ora. Nah, Paregreg kenapa sih dia reg mana reg mene reg mana reg mene 30 tahun makanya diarani perang Paregreg. Bakregreg memorek bar gatel kan asem. Diarani perang Paregreg. Ya akhirnya apa? Akhirnya krisis. Krisis apa? Krisis pangan yang perang bae sawah beli diurus. Kan Majapahit dalam krisis pangan teka penyebar ajaran agama Islam. Apa yang dia lakukan? Bukan bangun pondok pesantren. Apa yang dibangun adalah membangun pertanian pada waktu kuan. Gawe bendungan, membuat pengairan teknis. Dawong bengen ki panen ki setahun sepisan. Kenapa? Karena hanya mengandalkan hujan. Dadi sawah sahabat ada hujan. Akhirnya digawe ning wali mau pengairan teknis. Digawe bendungan. Ya, jadi yang dia datang tuh pertama yang dia bangun apa? Yang dia bangun tuh bendungan. Ya, mung lagi gawe bendungan modalnya kurang, langka duite. Akhirnya datanglah seorang investor dari Cina, siapa? Arane Mah Wang. Jadi investor sini sing pengen wah, sakane aja sengit-sengit temen ning Cina ku. Yang membangun pertanian ya wong Cina juga ning Indonesia, kan wilayah Majapahit, ya wilayah Sragen mana, Mantingan dibangun. Ya bendungannya dibangun tata pengairannya sampai dengan selesai ya krisis pangan ditangani oleh seorang wali. Sawise krisis pangan selesai, apalagi krisisnya? Krisisnya itu ya krisis ilmu tata negara. Kenapa? Karena Dang Acarya Siwanatanya pada mati pada waktu perang. Akhirnya didatangkanlah ilmu ahli ilmuwan ahli tata negara. Siapa? Sunan Ngudung. Iya Sunan Ngudung ditekakakan nguruki ilmu tata negara. Siapa muridnya? Para pangeran-pangeran kerajaan. Sunan Ngudung baju siapa aja kan? Sunan Ngudung ku bapaknya Ja'far Sodik Sunan Kudus. Itu ilmu ahli ilmu tata negara. Ya begitu krisis ilmu tata negara didatangkan siapa? Ya wong Islam maning. Ya ngajarakan ilmu tata negara. Akhirnya sing dadi murid ya anake raja. Ya kan wis pragat ditangani krisis ilmu tata negara. Geger maning apa ake santet ake keributan didatangkan lagi ahli santet ahli zikir siapa Syekh Maulana Maghribi.
Ya, dari Keling. Ya, dari wilayah Sudan, wonge ireng gede. Kuwon sing dianggep ning Sunan Kalijaga Semar. Oh, non sing di Semar-Semar ning Sunan Kalijaga karena Sunan Kalijaga ndeleng Maulana Maghribi wonge gede ireng blesak konon ka barbar je. Kan dari suku barbar kan konon. Akhirnya terinspirasi. Akhirnya kenapa Semar diwedeni ning para jin setan berkayangan tanah Jawa ya karena tukang rukiah. Maulana Maghribi ki tukang rukiah. Akhirnya kan diwedeni. Ya kan makane ngomong karena genai ini kene biasa mangan roti dimpani segaku melilit wetenge beli bisa mangan sega akhirnya diolah ning wali sejene digawe kaken dah biasa mangan roti akhirnya digawe roti dengan bahan-bahan dari Jawa maka terjadilah sing arane apem roti Jawa. Oh. Ya kenapa? Karena Maulana Maghribi beli bisa mangan sega maka digawekaken roti dari bahan-bahan yang ada di tanah Jawa terjadi apem cimploku. Iya mong ningkene mah cimplone cilik-cilik ya gede khubuz. Ya khubuz, khubuz gede wah. Ya kun mangane Maulana Maghribi. Kenapa? Karena beli bisa mangan sega. Ya kenapa ya ning kana kan dudu sega mangane ku wah. Musokane gotapa ku jencong dia aja mangan sega. Ya pinter gitu kok. Beli mangan sega mangane Indomie loro karo panggangan ayam siji ya kuat srok sampai kapan be kemekonan masuk. Ya iya dadi Maulana Maghribi. Dadi keutamaane jenti jekang ya justru perlambang-perlambang saking wong tua kula lan panjenengan sami. Maka anak putune Bapak Samid konon ka bakal pengen nanjak maning apa coba telusuri. Jejak-jejake wong tua kula lan panjenengan sami. Mau kan dijelasaken kan silsilah mengsor. Ya Bapak Samit dua anak telu kan konon anak kian putune kian kian kan mengsor coba nanjake Bapak Samit bin Mirjan Mirjane ki bin siapa ah bu dia yakin ke gimana usahane ya iya beli buru ya coba digulati ketemu bakal digulatin iya kun gulatan ini Google aja. Jeng Google le beuli gawene siapa sih Google ku? Entah kon sih yakin gini ki menusa dadi nerungut ngampret ke guru ning Google ku. Ya bakal ke guru. Kenapa sih murid iku bisa manfaat ilmune? Karena dia ditransfer ilmunya dari manusia yang betul-betul mumpuni. Maka seharusnya seorang guru itu bukan menyampaikan pesan. Guru itu memberikan pesan dari siapa? Dari dirinya kepada murid. Muridnya bareng guru sekian kan nyampe akan pesan waca buku tulis waca buku ya bisa aja ke guru mana gari buka Google beluwe pinter mengkonon mah guru itu perlunya untuk apa untuk memberikan pesan pesan apa sewis yang waca buku masuk keilmuan di dalam dirinya diberikan transfer kepada murid muridnya maka guru tidak bisa digantikan dengan Google. Ya iya, ya bakal guru hanya sekedar nyampaikan pesan, wis aja guruan, bubar apa KB wis. Ya kenapa? Karena Google lebih pinter ketimbang guru, suruh garap tak kenapa. Tapi manfaat enggak? Ya enggak ada ruhnya, enggak ada nyawanya. Pada akhirnya kan enggak ada B. Hadir dawu bisa belajar Islam ning Google. Seorang profesor, dokter Kiai Haji Said Akil Sirat dikritisin. Mondok beli apa beli bocah sing ngritik. Ya kan lucu lih. Nah iya gak, karena gak punya lisensi orang jelas keilmuan nih seorang profesor dikafir-kafirakan iya kan ketika anak-anaknya Quraisy Shihab dume orang memakai jilbab itu ustaz kafir walaupun disirani siapa dan beliau menjelas ahli tafsir bukan Indonesia loh yang mengagumi bukan hanya orang Indonesia dunia mengagumi profesor dr. Quraisy Shihab. Kita ini sekolah beli mondok beli malah anak kadang-kadang dahulu metusin kempet metusin babakan mudun meng desane kiai sing hebat-hebat dikritisi kabe tekan guru edewek dilawan di blok ya kenapa? Karena hikmah dari belajar sing mbah Google ki. Ya sing syekhunal Google ki. Akhirnya wani ngelawan guru we yang pembelajaran yang kamu dapatkan dari Google itu belum seberapa kadang-kadang wacane beloknya beli paham je. Ya kenapa? Karena belajar Al-Quran bukan perkara mudah. Entah wong baca Quran karo terjemahan wis kaya wong iya-iya hai lho kepada.
Masih ado. Kita perlu pemahaman, kita perlu penjabaran. Delengen wong tua bengen mah, mudun golongane wong Syiah. Pri weng saram bentengane iki. Iya kan? Ketika Syiah mudun, ya Mbah Hasyim kan pernah menyatakan hati-hati dengan aliran Syiah. Ketika Syiah mudun, bagaimana wong tua kita membentengi ngdal tajuk setiap traweh? Kan dia lingakan Al Khalifatul Awal, Amirul Mukminina, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, kan ngono nara. Ya supaya apa? Baka wong Syiah ya pengpengan wah. Kenapa? Karena sengit bae khalifah papat. Senenge mung ning Sayyidina Ali. Akhirnya ini wong sekin dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya dudemekonon bro. Ya kun kan digawene kan tersembayang. Assalamualaikum. Terus Bilal takon, Al Khalifatul Awal, Amirul Mukminina, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hal tardu'an maune makunu. Hal tardu'an nardu'an jawabeku. Bengin kunka. Maksudnya apa? Al Khalifatul Awal iku Abu Bakar Siddiq, hal tardu'an sira seneng, nardu'an huya seneng konon. Ya bagaimana hukumnya? Ya jamaning kuwen yang tersembahyang kita ake sega. Teruskan jawil mangan durung. Boleh enggak? Boleh. Begitu jagate panas, jawil, ongkob beli. Ongkob jazira. Dosa beli. Ora. Ya mangsa iya takon mangan oli, takon ongkob beli. Masa takon khalifah pertama Abu Bakar Siddiq seneng tak beli, terus jawab seneng bloli. Makanya sing cerdas mikirku. Yun mana wong maca Quran harapan maca diambung dikit, ndes maca diambung dikit. Itu bukan sunnah Rasul karena Rasul tidak pernah mencium Al-Qur'an. Blok goblok zamannya Kanjeng Nabi mah durung ana Qur'an ya. Ya yang durung ditulis je. Iya kan? Ya kenapa? Ilo ngambung beli Kanjeng Nabi ya priwen ngambunge. Yo ngapal aja Kanjeng Nabi ne. Ning Qur'an mah durung ditulis-tulis saja. Kapan ditulis? Ditulis kan zamannya Abu Bakar. Nembe siji Qur'annya. Jadi zaman Khalifah wafat wisana durung mushaf. Anak tapi beli ngeluang duwe. Ya kan masih disimpan. Dirawati. Aki sote sekian. Engkau nama mikir Islam gue sekian. Mana mikir aku? Makanya ketika anak ngomong kiai ngomong Kanjeng Nabi bengene rada rembus begeger. Iya kenapa? Karena engkau memikirin bocah sekian. Macam mana yang bocah sekian? Bocah zaman kita cilik-cilikan gede-gede masih ular kaler serok. Iya. Nah, iya kan terbersih-bersih soalnya bocah sekian. Iya kan itik-itik tisu mong belok mong apa akhirnya dipempos. Beli nyadar najis dikembulakan sadina-dina sok pikir. Nah, terus ya sebenarnya mah bagus ya jadi pempesi. Ya iya apa isuk pak zaman sekian nom akeh sing mulai impoten. Kenapa? Karena najis dikembul lah di siji sadina dina sawengi wengi sok bayangin. Ya ilmu Islam ngebersenana saking najis. Ya kena sewaktu-waktu bayang gue pempes bakar panemiangan hari ini gue magari beladak nambah kebus nguyu ya dikumbang pengen mah aran popok gurita ya lengkap bayiku. Iya kan, botongnya ditaleni, dibayakan duit. Bayi apa jok kuno? Laka zamannya Kanjeng Nabi. Ini saja kanda mengkonon. Kita dodok ning lo bener, genai ning lo bener, uripe ning lo bener, dilahirakan ning lo bener, berarti secara tidak langsung Gusti Allah ngongkon sampean dadi wong lo bener, dudu kongkon dadi wong Arab. Oh, kita ngomong makene ning daranane anti Arab maning konene iki. Wis sesek dadi waraka. Itu duduk anti Arab ya kita ningkene ya uripe ningkene ya duwe anak penyakit ya penyakit mangsa dua obatnya sing desane sampean bisa jangan ngobat kanak-kanak kenapa durung tentu cocok mau pengen rehat pengen sehat pengen kuat mau gingseng ke Korea bakal wong Jawa mejae saya sama kandungannya tapi gingseng lu hebat itu dirancang Gusti Allah ngerancang gingseng bukan wong Korea yang mempunyai musim salju tingkat panasnya kurang akhirnya gingsengnya tinggi panasnya bareng kita uripin yang kalut tulis tiwa minumnya gingseng remek ya iya ini kan digawe kaken jahe
Ya kan, ning Arab digawekaken jamu arane jagam, ning kene-kene duwe sambiloto. Pokoke dengan cek di laboratorium sama unsur-unsurnya juga. Nang Gusti Allah gawe tempat, gawe gena obate ya diciptakaken ning kono. Makane beliado sing kewiripan kula lan panjenengan sami. Termasuk ya sekula lan panjenengan sami, ajado karo kaki buyute kula lan panjenengan sami. Ya kan makanya dikumpulakan dari siji bebarengan supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami bareng-bareng keparingan rahmate Gusti Allah. Sing di awale sing persatuan ya keluarga wasari'u ila maghfira. Kuncine apa bakal pengen bersatu? Gampang ama ngapura ning dulur-dulurira. Ya, jadi bakal urip kulak lan panjenengan sami pengen adem, pengen ayem, pengen bisa bersatu berpadu bersama-sama, syaratnya apa? Syaratnya akeaken saling mangapura. Terus ya terus kulak lan panjenengan sami dewek ya kudu akeaken jaluk pangapura ning Gusti Allah. Dadi kula nek njaluk pangapura Gusti Allah, sasedulur ya saling mangapura. Sapa ya kabeh ora kakange, ora adine. Lamun kakang wateke mekono ya sampeyan sing dadi adine ya kari mangapura. Lamun adi wateke mekono sampeyan sing dadi kakang ya kudu mangapura. Kenapa? Karena arane ke menusa. Ya kan akeh salae, akeh linglape. Dadi wis pangapuran wae kabeh. Dadi mulai dinakin ku wis hapus sing mau-mau ku wis klotoken kabeh, diilangaken kabeh. Yo bersatu, yo berpadu, yo bersama sama. Kenapa? Karena keindahan hidup itu akan terjadi ketika kulak lan panjenengan sami uripe akur karo sedulur sauyuh. Sauyunan enak wah, bagian orang gawa apa-apa bahkan deleng apa dulur kumpulku seneng hatiku. Ya kan, ya kayak sing laraten deleng sedulur sing semono repote bisa tekaning kita ki alhamdulillah. Kakangku semono repote kan gelem ngobeng, gelem nginep, seneng beli seneng. Apa kunku bisa netekan, bisa ngobeng? Karena rasa dugale ilang, rasa sengite ilang. Makane wis aja dendam aning kader karo sedulur yang tetep satu sama yang lainnya itu ada jasanya. Sampeyan sing dadi adi yang kakang kira aku bengene aku gendong-gendong dipai belanja ning emboke 500 dewek mah bagian 200 nggo adine sing telung 300 bareng adine belanja pae tekang endek dewek dulungaken. Elingan uli bengen gendong-gendong adine ka begitu duite entok pengen jaluk kuen duite langka semane durung balik sing sawa adi diwasu-wasu kakelingan melincang pada di rumah belanja bae sampe tekan duite kita nentok surane masih jaluk nangis wae gendong waktu zaman semana ka. Iya kan itu jasa seorang kakak terhadap adiknya. Kadang-kadang adine kebeli ngerasa terus kita gede-gede dewek enak tembun. Ya iya, ya walau bagaimanapun singarane adi ya kudu ngormati ning kakangku. Ya kita mah adi nglawan sih, nglawan ning kita. Bengene sira kok gendong-gendong ning kita. Ya, alhamdulillah wah adine aku lah kasih mati bak kita ngomong rep kabeh ta. Sok ngomong ngaso. Ya kenapa? Karena saya tidak pernah minta apa-apa kepada kalian. Ya kayak kita nih dewek bakal utang ning adi ya wis pus bae. Iya, kenapa? Iya bakal kita duwe nyaur, kesun bakal beli ya wis pus. Dari lok nabi. Ya kaya kane bakane ya celeput-celeput we Kang, gawang kita jelos. Motor gawang maning los. Iya kan? Ya kenapa? Ya adine kita. Iya kenapa? Ya sing arane milik, bakal duwe ndak kita hilang mang saburung apa? Hari jadi uculan ning adi mah ora jadi masalah, masih bisa nyawang. Tapi bakal digondol maling. Nah iya makanya wis aja wedi-wedi wah. Bahkan indahnya kita mangsa hilang sampai kapan mereka. Ya wakat wis miliknya adi mungbene dalane melalui kita. Kan bisa jadi miliknya kakang mungdalane melalui adi bisa jadi. Makanya wis hilang akan. Ya kenapa? Karena berage wong tua, senenge wong tua ketika balik ngeleng anak putu akur gemoyu wong tua. Tapi begitu balik ngeleng anak putu pada tukaran ya Allah nang dok beli melas temen ning bapak ki. Kenapa bakal uang wis pada tukaran boro-boro kelingan karo wong tua?
Ya iya, tapi bakal sering kembul-kembul. Iya kan kanda bengen ke jekang dika ke janu anu anu. Kanda bengenan kah? Iya jiora. Akhirnya melayu ini mendi. Bengen bapak kah? Bengen semak kah? Nguruki mokonon mokyana. Hayu gajekan kah penganak akan haul. Terjadi kan. Kenapa? Karena sering ketemu. Tapi bakal tukaran baik. Boro-boro haul. Iya kan? Nah iya kuburan boro-boro di tiliki sampai tekang putu nih bega beli kenal dati deh meskin kena kewa wong pada gulek urusan ning Polres woye durus tunggal putu dasar ya kenapa ya karena beli lok dikitnya kaken ya makanya kulalan panjenengan sami ayo belajar syaratnya syaratnya siji tetep ana perintahnya Gusti Allah bari meduluran ki kuat bari ke keluargaan ki kuat apa tetepana perintahe Gusti Allah tetepana ajaran agama Islam lakukan semua kebaikan itu lillahi ta'ala kita gawe bagus karo kakang yung dikongkoning Gusti Allah kita gawe bagus karo adine kita yung dikongkoning Gusti Allah berarti adi marapan baik karapan beli karo kita bujar yang kono kita medikongkoning Gusti Allah sing nyakseni Gusti Allah sing weru Gusti Allah sing bayar Gusti jadi ana urusan beli karo wong sejen adem suruh gurip payah konon mungkin mau bakal wong sejeni baik ya kebaiki wong sejeni jahat ya tek jahati ya berarti hidupmu didikte oleh orang lain orang urip didikte orang lain ya sengsara suruh ya iya apa maring wong goblok kan dikte wong pinter lho kek ya iya YouTube ya Syed Akil dikomentari mungkinin ketika sing pintreki terpancing kemarahannya berarti kamu sudah didikte oleh orang-orang bodoh sing goblok kok kanta sih ra makanya bisa jadi lo cerewetku oh non karena hidup itu berdasarkan lillahi ta'ala makanya belajar ya angel ya makanya kongkon belajar kunang angel wah mangapura wongku endeng kecape abot sangkane tapi yakin ketika sampian wis mangapura ning wong mau atine sampian blong uripku wis lah ora teka-teka utang semono beli nyawur Gusti tindakin tek ikhlasaken marek assalamualaikum walaikum sahur walaikum salam apa jangan yakin mah sira utang semono ko yakun mah sira ko bokat duwe nyaura tapi kakang mah wis tek ikhlasaken bae dan syukur si resugi maning kok bakal kakang melarat kita utang maning adem suruh mulai jinak pun belum kenapa beli ngarep-ngarep ya kayak sampiane mani sing melaratnya ya sing jelas bakal utang yang ngomong utang bakal jaluk yang jaluk ini loke beli jelas maning sing melaratnya kekinki ya nyili ya sedelah selompatan deh orang ya bakal wong nyili kan ini ngarep-ngarep saya bakal ya bakal ngomongnya njaluk ngejekan beli dipai aja komennya aku ya makanya ya sebenernya mak ya sebenernya mak ya apa ya ya sebenernya melegakan pikirannya wis jembarakan pangapura sing jembar pangapurane wong jembar pangapurane bakal jembar atine wong jembar atine bakal jembar pikirane wong jembar pikirane bakal jembar rezekine ya iya dia selalu menerima orang ya kan dengan penuh senyum akhirnya rezekinya kengruduk dewe amin ya robbal sami nabi dia kecing gampang dan lakoni manggil iya bisa amin ini dikit alhamdulillah ya nanti meningati anak ini iya kita ini kene balik mawit mani tampleng gitu iya sebenarnya ya kita kan kanda kenyataan ning ati ya sebenarnya mah atine manusia dadine sesek bae dadine dugal bae dadine jengkel bae kenapa karena kamu terlalu banyak menyimpan dendam dan kebencian kepada orang lain yang satu dendam itu memakan 600 kalori dalam hidup manusia sega mie sate sing dipangan kah bisa habis karena dendam satu dendam loh makanya wong sing ake dendamnya lemes suripe suruh gak punya gairah arep mangkat menti-menti beli kiyong kenapa sengit kabin geleng wong suruh bakal beli lemes suripe kenapa? Karena hidupnya penuh dendam tapi lepaskan dendammu lepaskan kebencianmu hidupmu akan plong
Marak dolang lo bener ketemu karo kuwu gemuyu. Ya kenapa ya? Lok duwe rasa sengit. Ketemu karo kian gemuyu, ketemu karo kian gemuyu. Yang sampean ada ngerasa kaken. Kenal atau beli kenal. Sampean ada ilok numpak bis. Ilok. Begitu dodok ning bis. Ana sing dodok ning iringe sampean. Ana kita dodok ngerasa beli nyaman karo wong kian nggih. Ilok beli. Ana maning begitu kita dodok kerasa nyaman banget karo wong kian nggih. Wong dawuh kenal kaya-kaya kenal wis. Itu frekuensi manusia. Kenapa sampean begitu dodok ning kono beli nyaman? Ruwet berarti wong kian. Sok. Bahkan hati ini sampeyan jembar akan dirindukan kehadiranmu oleh orang lain. Sok. Ditekani sampeyan ku berat. Kenal beli apa beli? Sok bakat beli ngantel mah. Kiai Mustafa Akil dolan meng lo bener ya. Dolan meng lo bener. Ujug-ujug mampir ngumai sampeyan. Kenal baik beli, berat beli. Beda wa menusane. Beda menusane. Jadi apa? Yang sing dadekaken menusa wong pada seneng ku apa? Jembare atine sampean, jembare pikirane sampean, bakal atine jembar, pikirane jembar. Ketemu karo siapa baik? Klop. Iya kan aja maning karo wong baik, wong jahat beda. Ngerasa seneng ditekaniku. Kenapa? Karena atine sampeane jembar, tapi sok atine sampeane ruwet. Begitu bladus dikatakan pada bubar wonge. Gajer balik jeram mah. Ngapa begini sih? Iya, jadi manusia dengan kejembaran hati, dengan kejembaran pikiran, nanti akan punya frekuensi, akan punya gelombang. Yang gelombangnya akan dirasakan oleh orang lain. Maka sampean atine jembar, ya serba. Sampean duwe kuwu. Dirasakan sampean nyaman kuwukin. Ana sing kuwu bakal tekat nyemengit. Ana maning kan, ya kenapa frekuensinya berbeda? Ya kan, jadi manusia juga sama, pemimpin-pemimpin juga sama. Dipimpin ning presiden kian rasa nyaman. Ada juga yang tidak nyaman. Kenapa merasa tidak nyaman? Karena benci. Ya kan? Yang menjadikan kamu tidak nyaman tekane kuwu apa? Karena kamu sudah benci dengan kuwu. Ya. Nah, iya, serok sengit karo lebe. Begitu sing nalilaken lebe, beli muni-muni acan makin dodong kono ka serok ditenana. Air serok. Ya iya malah sing indah-indah ngantuk lah sing apa. Kenapa? Karena beli cocok karo imam tahlil. Jadi apa yang menyebabkan hidupmu tidak nyaman adalah kebencian kepada orang lain. Maka hapus semua kebencian. Aja maning karo sedulur, karo wong sejen, wis busraken bae, amradem urip. Ora ilok sengit ning sapa? Sapa? Akhirnya ketemu karo kien gemuyu, ketemu karo kien gemuyu. Adapun kane sengit karo kita, aja ngurusi engko kepegel dhewe. Iya. Bisa kan aku lama nyaranakan begitu anda sedulur sing ngancil-ngancil, sing mencak-mencak. Ya, suki kine kirimen panggang ayam. Loh, syukur ini ya kang, kita ku salah, mohon ini mau, serap. Kenapa? Karena kejahatan ketika dibalas dengan kebaikan, itu adalah cara untuk membalas dendam yang paling hebat. Jadi balas dendam yang paling hebat itu apa? Tanamkan kebaikan kepada orang-orang yang membencimu. Itu balasan dendam yang paling hebat. Kenapa? Dia akan tunduk dengan sendirinya. Maka ini waktu dendam didendami maning, ya musuh bubuyutan tadi nih. Makanya karo adi pada tukaran sampai jadi musuh. Ya kadang-kadang seringkali terjadi wa. Sing jadi musuh bebuyutan ternyata duduk karo wong sejen. Karo adi ya wite. Adi ini nyalon kubu, kakaknya nyalon kubu. Ya terjadi cik. Ngendi ya kan yang lebih kita. Gin pengen nyalon, gin pengen nyalon. Gin ngotot, gin ngotot. Ya ternyata karo sedulur cik. Nah, makanya apa? Makanya aja sampai ya keluargane bapak samit ki aja sampai terjadi kayak konon ayo sing sauyunan ayo sing bebarengan. Kenapa? Nalika nek kula lan panjenengan sami urip rukun bebarengan, maka insyaallah kula lan panjenengan sami dituntun dibantun teng dalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka saking rahmat makaten monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala
wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila abad wal hadrati bapak samit dan umri jami syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anqri sahabat rasulullah jiwana walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan aimina hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril quran kama nawwartal arda bi nuril syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan mir rabbir rahim wa amtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah Allah Rabbil Alamin bisirri wa bi barakatil Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang langkungnya semanten saking kula nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.